بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الحق المبين الذي أنزل القرآن هداية للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخوة الله جماعة صلاة المغرب بإذن الله عليكم. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Mulhassah, kitab Tauhid. Kita masih membahas keutamaan Tauhid. Kita membahas hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, Nabi Musa alaihi salatu wasallam berkata, ya Rabbi, anibni syai'an al-kuruka wa adukabi. Wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku akan berzikir dan berdoa kepadamu dengannya. Qala, Allah berfirman, kul ya Musa, katakan oleh wahai Musa, la ilaha illallah. Qala, Nabi Musa berkata, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbku, semua hamba-Mu mengucapkan kalimat ini. Qala, Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, law ana samawati sama wa amirukunna ghairi. Seandainya ketujuh langit beserta isinya dan ketujuh bumi fi kafatin diletakkan di daun timbangan yang satu atau di neraca yang satu, dan la ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di neraca yang satu, mal bihinna la ilaha illallah, misalnya daun kelim daun timbangan yang diletakkan kalimat la ilaha illallah akan lebih berat, yang akan lebih berat ketimbang neraca yang diisi dengan langit beserta isinya dan bumi yang penuh beserta isinya. Hadis ini pertama diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya nomor 2324. Yang kedua, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak jilid pertama halaman 528. Yang ketiga, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Amalul Yaum wa Lailah dalam nomor 834 dan nomor 1141. Nah, iwan filah hasilnya Allah ya. Tadi bahwa hadis ini adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa Abu Sa'id Al-Khudri itu? Huwa Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan. Jadi nama beliau adalah Sa'ad. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khadraji. Beliau termasuk adalah dari Khadraj Al-Ansari, sahabat Ansar, Al-Khudri,
Budhiyin adalah nisbatun ilah Bani Khadrah. Ini suatu nisbat kepada Bani Khadrah. Bahkan disebut Al-Budhiyin. Sohabiyun Jalilun. Dia seorang sahabat yang mulia. Wabnu Sohabiyin. Dan dia juga anak seorang sahabat. Artinya dia dan bapaknya sama-sama sahabat. Rawah Al-Salam Ahadis Al-Kasirah. Beliau yang menyebabkan hadis dari Nabi Al-Salam yang jumlahnya cukup banyak. Beliau meninggal pada tahun 74 Hijriah. Kemudian Musa, yang dimaksud Musa di sini adalah Musa bin Imran. Ya, Musa putra Imran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Bani Israil, yaitu Rasulullah ya untuk Bani Israil. Wa kalimur Rahman, dan beliau termasuk seorang nabi yang langsung diajak berbicara oleh Allah Taala. Kemudian al-fatuka. Nah, al-fatuka secara detailnya bahasa artinya aku berzikir kepadamu. Maksudnya usni alaika wa ahmadu kabi. Maksudnya al-fatuka di sini ya, aku menyanjung dan memujimu dengannya, dengan kalimat tersebut. Wa adu kabi, yang dimaksud aku berdoa dengan kepadamu dengannya, maknanya atawassalu bihi ilai ida da'amtuka. Maksudnya ya, aku bertawassul ya, aku bertawassul dengannya, dengannya kepadamu ketika aku berdoa kepadamu. Jadi bukan berdoa dengan kalimat la ilaha illallah, karena kalimat la ilaha illallah bukan doa. Tapi yang dimaksud wa'atu bi, aku berdoa kepadamu dengannya, maksudnya aku bertawassul dengan kalimat tersebut ketika aku berdoa kepadamu. Karena imajilah ya, di antaranya kalau kita berdoa kepada Allah, kita dianjurkan tawassul, yaitu diawali dengan memuji dan menyanjung Allah Taala, kemudian membaca salawat kepada Nabi, kemudian berdoa. Nah, ini yang disebut dengan tawassul, dengan harapan yang doa kita dikabulkan oleh Allah Taala. Kemudian yaquluna hadza, maksudnya ai hadhihi kalimat, maksudnya ya semua hamba-Mu mengucapkan kalimat ini. Wa amiruna ghairi, yang dimaksud wa amiruna ghairi maksudnya ma fihinna minal amali ghairi, maksudnya yaitu orang yang makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Jadi wabillah ya, fi kifatin, maksudnya fi kifatin itu tadi adalah ayat laudinan hati kelimah lukot fi kifatin min kafatayil nizat wabudinan hati kelimah fi kifatin ukhrah. Maksudnya ya, kalau semua makhluk tadi wabillah, semua makhluk yang ada di langit, semua makhluk yang ada di bumi, Allah letakkan di daun timbangan yang satu. Sementara di daun timbangan yang satunya lagi kalimat la ilaha illallah. Malakina maksudnya rojohat kalimnya. Di saya yang daun timbangan yang diisi dengan kalimat la ilaha illallah ini akan lebih berat. Ya, akan lebih berat ketimbang daun timbangan yang diisi dengan langit beserta isinya, bumi beserta isinya. Makna secara ijmal, secara global hadis ini, ana Musa alaihi salatu wassalam talaba min rabbihi azza wa jalla ayu allimahu zikran yusmi alaihi bi wa yatawassalu ilaihi. Bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam beliau meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala ya, agar Allah mengajarkan sesuatu kepada beliau. Nah, yang mana ya, nah sesuatu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan digunakan untuk menyanjung dan memuji Allah tabaraka wa taala, dan beliau adalah akan bertawassul kepada Allah tabaraka wa taala dengan
sesuatu tersebut. Nah, kemudian ketika Nabi Musa meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, fa'arsalallahu ayyakula la ilaha illallah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan kepada Nabi Musa, kalau bahasa kita, hey Musa, kalau kamu mau aku ajarkan, ucapkan la ilaha illallah. Lalu apa kata Nabi Musa? Kata Nabi Musa, "Fatuka Musa, anna hadil kalina kasir." Ya kasir ini kuha ala al-musinatil hal. Wa huwa innama yuridu an yaqsa'u bi tikrin yuqtazu bihi an ghayri. Nah, apa itu kata Nabi Musa? Kata Nabi Musa, "Ya Allah, kalau yang harus saya ucapkan kalimat la ilaha illallah, nah itu maksudnya banyak. Hampir setiap orang juga mengucapkan itu. Kenapa? Karena Nabi Musa malunya Allah mengajarkan kepada Nabi Musa itu sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh orang lain. Bisa dipahami maksudnya kan? Ya, ternyata Allah menyuruhnya mengucapkan la ilaha illallah. Maka dalam kalau la ilaha illallah ya Allah, kalau bahasa kita semua orang juga sudah mengucapkannya itu. Aku mau yang beda dengan mereka. Maksudnya ya, aku maunya ya berbeda dengan mereka. Lalu apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ya, fabayyin ya, lahu udna fadli hadhihi ikra allati arsalahu ilayhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam tentang keutamaan zikir, keutamaan la ilaha illallah yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yaitu wa la syai'a yu'addiluhu min fil fadl. Tidak ada satupun yang membandingi, yang bisa mengimbangi keutamaan kalimat la ilaha illallah. Wa fil hadisin yang lain, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini pertama, ya qutmu fadlil la ilaha illallah. Lama tanamanmu minat tauhid wal ikhlas. Yang pertama, hadis ini menjelaskan besarnya keutamaan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah mengandung tauhid dan mengandung keikhlasan. Belum ya? Jadi hadis ini menjelaskan besarnya keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah mengandung tauhid dan mengandung keikhlasan. Itu pertama. Yang kedua, fatu Musa alaihi salatu wassalam wa hirsuhu ala taqarrub ilallah azza wajalla. Yang kedua, hadis ini menjelaskan keutamaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa hirsuhu ala taqarrub ilallah, dan kegigihan beliau, yang keinginan yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Ini wafilah. Jadi Nabi Musa itu adalah wahir suhu ya, anak aku lebih lebih. Jadi Nabi Musa ini adalah termasuk orang yang sangat kuat keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala, sampai beliau minta kepada Allah agar Allah mengajarkan sesuatu. Kemudian yang ketiga, annal ibadah la takunu illa bima syara'ahu Allah wa laisa lil insan ayyabtadi'a fiha min indi nafsi li'anna Musa talaba bi rabbi ayyu allimahu ma yanbuhi. Ingat dosa yang ketiga, sesungguhnya ibadah itu tidak ada kecuali dengan yang telah disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh bagi manusia membuat-buat ibadah dari keinginan dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau ibadah boleh dibuat-buat oleh kita sendiri, Nabi Musa tidak akan minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Nabi Musa langsung aja bikin sendiri. Ya, Nabi Musa langsung bikin sendiri. Jadi ini menunjukkan kewajiban
bahwa ibadah itu la takunu illa bima syara'allah. Jadi ibadah itu harus sesuatu yang disyariatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak boleh kita melakukan suatu ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin yang melakukan ibadah tetapi atau padahal ibadah tersebut tidak ada yang perintah atau tidak disyariatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Artinya tidak ada dalil baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak boleh ibadah. Jadi ibadah itu jangan menurut diri kita dengan karena menurut kita bagus itu kan lalu kita lakukan. Tidak boleh. Ya tidak boleh. Jadi ibadah itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya harus menunggu perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Karena dalam kaidahnya al-aslu fil ibadati mamnu'un. Hatta yakuma dalilu ala amri. Asal dalam ibadah itu dilarang. Ya, asal dalam ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang memerintahkannya. Sedangkan al-aslu fil asli hatta yakuma dalilu ala nahyi. Asal dalam urusan dunia boleh sampai ada dalil yang melarang. Nah, di sini bedakan buat kita. Kalau ibadah nunggu perintah, kalau urusan-urusan dunia menunggu larangan. Artinya, kalau ibadah selama tidak diperintahkan oleh Allah, selama tidak diperintahkan oleh Rasul, tidak boleh dilakukan. Itu ibadah. Tapi kalau urusan dunia selama tidak dilarang oleh Allah, selama tidak dilarang oleh Rasul, silakan lakukan. Ini perbedaan, kan? Perbedaan antara yang asli yang urusan ibadah dengan asli yang urusan dunia. Jadi berbeda. Betul apa nih? Ya kalau ibadah maka ya umpamanya ya, nah, umpamanya seperti ada banyak orang yang melakukan sholat yang disebut ya sholat nisfu syaban yang jumlahnya 100 rakaat. Pernah enggak? Ada yang pernah enggak melakukan sholat nisfu syaban 100 rakaat? Ada Pak, sholat nisfu syaban 100 rakaat, setiap rakaatnya 10 kulhu atau 10 rakaat setiap rakaatnya 100 kulhu. Boleh pilih. Kalau mau ambil 100 rakaat setiap rakaatnya 10 surat Al-Ikhlas. Kalau mau ngambil 10 rakaat setiap rakaatnya 100 Al-Ikhlas. Nah, ini ibadah. Ya, ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali ya rahimahullahu taala. Lalu Syekh Al-Iraqi ya rahimahullah ta'ala yang mentahrif kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa hadis ini maudhu'un, ini hadis palsu. Nah, jadi kalau kita ibadillah ya melakukan ibadah berdasarkan hadis palsu itu sama dengan melakukan ibadah yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kenapa? Karena hadis palsu itu hadis buatan seseorang. Kadang-kadang ada orang bilang, gak apa-apa palsu-palsu sudah hadis. Dewan filah hasilnya lo wa yakum ya. Hati-hati kau hadis ini. Di dalam kitab Al-Lali Al-Masmumah Fil Ahadisir Mawdu'ah, itu kitab ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Beliau termasuk seorang ulama yang menulis tafsir Jalaluddin. Beliau punya kitab namanya Al-Lali Al-Masmumah Fil Ahadisir Mawdu'ah. Di halaman-halaman terakhir beliau mencantumkan ada 15 orang tukang memasukkan hadis. Ada tukang bikin hadis palsu. Satu orangnya mengaku sudah membuat hadis 5000 hadis. Itu satu orangnya. Nah, kalau satu orang dia sudah bikin 5000 hadis kali 15 lah. Berarti sudah 75000 hadis palsu gentayangan menyebar di kalangan umat Islam.
Maka kalau hadis ini hati-hati, ya. Jadi kalau minimal kalau kita baca buku atau baca apa ada sebut hadis, minimal lihat dulu, ya, riwayatnya ini riwayat siapa. Kadang-kadang ada buku hanya di bawahnya punya al hadis, buang-buang disebutkan sahih dan tidaknya, sampai riwayat biasanya tidak disebutkan. Kita harus hati-hati juga bilang kenapa? Karena nanti kita terancam. Nabi sallallahu alaihi wasallam man aqul wa la araya wa la aqul falyatawa wa maqadahu minna. Siapa yang mengatakan kataku padahal aku tidak mengatakannya, bersiap-siap mengambil tempat duduk di dalam neraka. Jadi kalau kita mengatakan Rasulullah bersabda padahal Rasul tidak. Dan kata Rasul, siapa yang mengatakan Rasul bersabda padahal aku tidak mengatakannya, bersiap-siap mengambil tempat duduk di dalam neraka. Ini ancamannya, makanya jangan sembarangan menisbatkan perkataan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau urusan dunia umpamanya mah umpamanya ya. Nah, ini masjidnya. Umpamanya kan diam-diam dicor juga dia. Ininya pakai punya pakai karpet atau mungkin pakai marmer. Ini boleh enggak? Boleh. Ya, selama tidak ada larangan, silakan, itu urusan kalian. Jangan gitu. Rasul dulu kan masjidnya kan tiangnya dari pohon korma. Atapnya dari daun korma. Oh, berarti kalau sekarang tiangnya begini di angin. Apa enggak jadi sini? Enggak, ibaratlah ini masalah dunia. Jadi kalau masalah dunia itu adalah menurut larangan. Jadi selama Allah tidak melarang, selama Rasul tidak melarang, silahkan kita lakukan. Tapi kalau ibadah, tunggu perintah. Ya, jangan menunggu larangan kalau ibadah. Ya, tapi menunggu perintah. Ini yang ketiga. Yang keempat, Anna mastajab il hajar jubat darura ilaih karena aksara wujud. Fa'inan la ilaha illallah lama kada la'ala muttarar ilaih wujudan wa asyaraha khusulan. Maksudnya begini, bagaimana? Perkara yang sangat dibutuhkan, maka bakal banyak ditemukan. Contohnya, bagaimana? Kita dalam kebutuhan sehari-hari, contohnya, banyaknya kebutuhan-kebutuhan kita yang sifatnya primer. Saya yakin, mungkin ya, di setiap rumah, di dalamnya ada beras. Ya, di dalamnya ada beras. Jadi beras itu ditemukan di setiap rumah. Kenapa ditemukan? Karena beras sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat dibutuhkan. Beda dengan perkara-perkara yang tidak dibutuhkan atau kurang dibutuhkannya, maka tidak akan ada di setiap rumah. Ya, tidak akan ada di setiap rumah juga. Kalau perkara itu perkara yang tidak begitu penting. Nah, kenapa sebenarnya tadi Nabi Musa ketika Allah Taala menyuruh beliau supaya mengucapkan la ilaha illallah, lalu kata Nabi Musa, ya Allah, semua hamba mengucapkan itu. Nah, kenapa? Karena ibadilah ya, semua manusia ini adalah manusia-manusia yang beriman, semuanya membutuhkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ucapan la ilaha itu perkara yang sangat penting. Nah, karena ucapan la ilaha illallah yang sangat penting, maka banyak sekali orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan juga mengucapkan itu sangat mudah. Ya, nah ini sekali lagi tadi kan perkara yang sangat penting itu biasanya ya suka banyak ditemukan. Kemudian yang selanjutnya, ana ulaku tafsiri di hadis yang kedua. Minat talafun biha kulliha walayat kasiru ala lakdir jalalah Allah kamaya paluh makbun Tuhan. Ibadilah, artinya kalau kita berzikir dengan kalimat ini harus dibaca secara lengkap, harus la ilaha illallah, jangan cuma mengucapkan Allah saja. Kenapa? Karena ada sebagian ya, kaum muslimin zikirnya itu bukan la ilaha illallah tapi Allah, 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 Allah. Bahkan bukan Allah, Pak. Cuma hu, 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 hu,
ya Pak ya? Saya dulu Pak pernah diskusi dengan seorang ustaz yang ngajarin mikirnya begitu. Nah itu karena di mesin saya waktu di kampung itu. Nyontoinnya apa? Nyontoinnya begini. Kalau kita katanya memburu babi, kalau babinya masih jauh, babi, tapi kalau babinya sudah di depan kita, kok babi dapat lagi titik-titik gitu katanya. Nah begitu juga kalau kita zikirnya masih awal, dengan Allah masih jauh. Maka ucapannya jelas, la ilaha illallah. Tapi semakin lama, semakin dekat dengan Allah. Karena semakin dekat, maka cukup aja. Allah, bu, il. Dalilnya begitu. Nah jadi yang berkira resepnya Allah cukup ya. Kita harus lengkap. La ilaha illallah. Bukan Allah. Begitu juga ketika kita mentauhidkan orang yang mau meninggal, jangan Allah. Kan suka ada ketika dia mentauhidkan orang yang meninggal, banyak bapak, ibu, atau kakek, atau siapa, ucapkan Allah, Allah. Sayang juga. Bukan Allah, tapi la ilaha illallah. Ingat, dalam hadisnya apa? Lakimu mama takut bila ilaha illallah. Ajarkan orang yang menghadapi kematian di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Juga Nabi menyebutkan man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Gak ada hadis yang takutkan orang yang menghadapi kematian dengan kalimat Allah. Atau tidak ada hadis yang menyebutkan siapa yang ucapkan terakhirnya kalimat Allah akan masuk surga. Ya. Tidak ada. Jadi bukan Allah tapi la ilaha illallah. Ada alasannya begini, Ustaz, kalau la ilaha illallah nanti khawatir. Begitu Pak ucapkan la ilaha illallah, baru la ilaha jegrem mati. Dan begitu la ilaha mau aja. Nah berarti kan bahaya. Iwadillah azabnya Allah. Seperti kita mau telepon ya. Telepon ke Pak Ustaz. Tujuan kita itu mau ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Baru assalam pulsanya habis. Ya, baru as, pulsanya habis. Padahal tujuan kita bukan ingin as doang, tapi ingin assalamualaikum. Begitu juga orang itu mengucapkannya bukan hanya ingin la ilaha doang, tapi ingin la ilaha illallah. Tapi kayak tadi pulsanya keburu habis. Jadi Allah tahu apa yang akan diucapkan oleh orang tersebut. Oleh karena itu tidak ada alasan mentauhidkan hanya dengan kalimat Allah, Allah, dengan alasan khawatir kalau la ilaha illallah baru la ilaha dia sudah meninggal. Allah tahu apa yang akan diucapkan oleh orang tersebut. Tetap kita ajarkan kalimat la ilaha illallah, jangan hanya Allah saja. Kemudian yang selanjutnya isbatu mizanil amal wa anahu haqq. Hadis ini menetapkan adanya timbangan amal. Yang menetapkan adanya timbangan amal. Jadi wa anahu haqq, jadi timbangan amal itu adalah benar adanya. Jadi artinya ibadillah kita harus yakin bahwa semua amal kita yang kita lakukan di dunia ini, yang baik amal yang baik ataupun amal yang buruk, semuanya bakal ditimbang nanti. Yang bakal ditimbang. Mbak, yakin Pak nanti di akhirat ada timbangan? Hah? Yakin gak? Kalau saya bertanya, timbangannya satu apa banyak? Hah? Kira-kira apa? Kalau Bapak sekarang yakin, wah saya yakin, di buahnya nanti ada timbangan. Nah kalau sudah yakin, saya tanya lagi, timbangannya kira-kira satu apa banyak? Hah? Bapak ini Pak, menurut
Bapak, dalam pikiran Bapak, timbang nanti akhirat itu satu atau banyak? Satu tapi lebih dari ya. Satu tapi lebih. Imanilah kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayatnya disebutkan dalam Al-Quran itu mawazin, ya mawazin. Mawazin itu bentuk zaman dari mizan. Kalau mizan itu bentuk mufrad, bentuk tunggal. Kalau mawazin itu bentuk jamak. Jamaknya jamak taksir. Itu menunjukkan timbangan itu banyak, bukan satu. Jadi karena dalam Al-Quran sebutnya mawazin timbangan. Nah ibaratlah, ya kalau kita lihat lagi di dalam kitab-kitab yang lain. Nah yang ditimbang itu Pak terbagi tiga. Ada yang ditimbang itu amal kita, ada yang ditimbang itu adalah tulisannya, buku tulisan amal, ada juga yang ditimbang itu orang yang beramalnya. Kok beda-beda? Ya tergantung mau itu, terserah Allah mau apanya aja. Dalilnya apa? Nah, ibaratlah ya kalau masalah amal kan sudah jelas seperti Allah jelaskan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Jadi amal kita amal nantinya bakal ditimbang itu banyak mana amal baik dengan amal buruk. Yang kedua ada juga Pak tulisan. Contohnya seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Ada orang nanti di akhirat yang diberi buku, diberi tulisan amalnya Pak sebanyak ada 99 buku. Satu bukunya gedenya, lebarnya sejauh mata memandang. Bayangin. Kalau kita di tempat yang ini Pak, mata kita memandang sampai mana? Itu gede bukunya. Dan itu bukan hanya satu, 99. Bayangin. Nanti ada di depan hadis ini. Kemudian begitu diberi, wah terbiasa kita. Orang itu sudah tahu, celaka saya, neraka. Kemudian beliau diberi batoko. Batoko itu adalah kartu nama. Iya. Tahu kan kartu nama sebesar apa? Batoko kecil, kartu nama. Ternyata di kartu nama itu ada tulisan La ilaha illallah. Kemudian yang 99 buku diletakkan di neraca yang satu. Tulisan La ilaha illallah ditulis diletakkan di neraca yang satu. Berarti yang diimbang di sini apa ya? Buku tulisannya. Hadis ini menunjukkan bahwa tulisan. Kemudian itu ada seorang sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'udnya cuma kilat kurus. Jadi ya, pernah Ibnu Mas'ud mengambil sesuatu, kakinya itu dingin, sakit dingin, sakit kurusnya, itu para sahabat yang lain tertawa. Ya, kenapa tertawa? Karena ketika dia sedang dingin, angin itu mau jatuh, gitu kan? Mau jatuh kena angin karena sakit kurusnya. Lalu apa kata Rasulullah? Demi Allah, nanti ketika kaki dia ditimpa dengan gunung Uhud, maka bakal lebih berat kaki dia. Berarti hadis ini menunjukkan yang ditimpa itu orangnya. Yang ditimpa itu orangnya. Tapi yang jelas bahwa nanti di sana itu ada timbangan. Jadi timbangannya sekali lagi ya bukan satu tapi mawazin. Banyak timbangannya. Tapi banyaknya tidak dikasih tahu pada berapa. Pokoknya yang biasanya semua amal kita yang kita lakukan di dunia kita akan ditimbang nanti. Ya tadi kan ada yang bukunya, ada yang amalnya, ada juga orang yang beramal nanti yang akan ditimbang itu. Itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Sa'id rahimahullahu taala ya di dalam syarah kitab Al-Wasithiyah. Itu dijelaskan seperti itu. Kemudian ada amia yang kacuna ilatan min alabatin la ilaha illallah. Sesungguhnya para nabi ya membutuhkan atau memerlukan untuk diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Contohnya dari Musa tadi.
la ilaha illallah itu kan ya. Kemudian diingatkan oleh Allah bagaimana keutamaan dan kalimat la ilaha illallah. Kemudian terakhir dari hadis ini adalah annal ardh safat as-samawat. Bahwa hadis ini menunjukkan bahwa bumi itu ada tujuh seperti atau sebagaimana langit. Ya, tidak bumi ada tujuh, langit pun ada tujuh. Ya, ada tujuh. Tapi bedanya dua jelas ya. Kalau langit terkata dalam Al-Quran itu menggunakan kalimatnya kalimat jamak. Ya, walaupun sama wati walaupun, tapi walaupun kalimatnya kalimat mufrad tunggal. Kenapa? Karena kalau langit itu dua jelas berpisah. Penyadaran ini langit pertama, nanti ada jarak lagi kedua, nanti ada jarak lagi langit ketiga. Kalau bumi itu menyatu, seperti kalau kita lihat ibu-ibu yang bikin lapis, ada kan kue lapis kan? Ada warna apa? Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna coklat. Kan? Tapi kan nyatu, artinya apa? Jadi numpang kan? Warna hijaunya mungkin paling atas, kemudian warna merah, kemudian warna coklat. Nah itu kan jadi seperti satu. Padahal itu ada. Nah makanya bumi itu dalam Al-Quran dalam bentuk tunggal, karena tidak ada jarak antara bumi yang pertama dengan bumi yang kedua. Beda dengan langit. Tapi kita yakini bahwa jadi bumi ada tujuh, langit pun ada tujuh. Wallahu a'lam. Ya. Nah inilah kira-kira asyik-asyik yang tentang maksud dari hadis tadi. Jadi ada kurang lebih ada 8 faedah yang bisa kita ambil dari hadis itu. Berapa ya? Ada pertanyaan? Mungkin ya kalau ada pertanyaan baik dari tema ini ataupun yang lainnya silakan. Yang paling tinggi bukan hanya sekadar dihapus,
tapi jumpa di lauk ya sehatin asal Allah ganti keburukan itu dengan kebaikan. Diganti. Kalau nyatanya di situ banyak dosa-dosa, kemudian nanti diamali ganti menjadi kebaikan. Jadi caranya Allah mengampuni hamba itu ada dua, anak yang hanya sebatas dihapus yang dosa-dosanya itu. Nah yang kedua itu tingkatan yang kedua, bukan hanya sebatas dihapus tapi diganti dengan amal-amal yang baik. Nah ada pun kalau masalah itu pernah saya jelaskan, kalau orang banyak yang mati membawa dosa besar seperti orang berzina banyak yang, atau dia membunuh, nah kemudian dia boleh bertobat sudah mati kemudian, nah dia sudah mati bagaimana? Nah dulu sudah saya sampaikan, orang yang mati membawa dosa besar ya tahta masyiatillah itu sepenuhnya ada dalam kehendak Allah. Apa maksudnya? Insya'ah ya nafah, insya'ah adalah jika Allah mau, Allah akan mengampuninya, jika Allah mau, Allah akan menyiksanya. Gitu ya. Jadi kalau Allah bawa dosa itu, dosa selain dosa sirik ini adalah nanti ada tahta masyiatillah. Kalau mau Allah mengampuninya, berarti orang tersebut selamat, tidak akan disiksa dan dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau Allah tidak, berarti Allah akan menyiksa orang tersebut setelah disiksa nanti dikeluarkan dari neraka tersebut dan dimasukkan juga ke dalam surga. Karena tidak ada yang kekal di dalam neraka bagi orang mukmin. Begitu. Jadi, tapi jangan begini. Ah, kalau begitu tidak ada yang bertanya diampuni. Ya kan kita termasuk orang yang diampuni. Kalau tidak bagaimana? Ya kan? Kalau tidak bagaimana? Ya. Tapi kenapa? Karena ya insyaallah nanti akan kita jelaskan nanti bulan depan ya mengenai hadis ya tadi ya kaya anak Adam siapa yang datang kepada dengan membawa dosa sebelum bumi tadi ya. Tapi asal ya asal selain syirik gitu ya, maka Allah pun aku pun akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi juga. Begitu. Nanti insya Allah akan jelaskan mas pembahasan hadis ini. Insya Allah. Assalamualaikum. Ya, silakan. Mas. Ini kondisi di lapangan. Orang kan kita pamannya ada dalam atau kita mengambil anak-anaknya yang baik dari putri bayi maupun dia sudah besar lalu kita bawa ke rumah kita. Masalah aurat, apakah anak-anak itu kalau di rumah kan kita selebaran ya, selebaran artinya kalau tidak ada di rumah kalau menganggap anak-anak sama seperti anak sendiri maka aurat kita juga kadang-kadang tak terkontrol. Atau dia hanya anak-anak tinggal perempuan kita yang mengasuh, jadi apakah ada pembatas kedudukan seperti apa yang harus kita lakukan sehingga anak-anak ini di dalam rumah ini kan macam-macam supaya terjaga suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh Allah. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi hal yang tidak diingini walaupun kita bisa jaga. Mohon untuk penjelasan. Disebutnya secara singkat ya, seseorang disebut makhluk itu pertama adalah karena ada faktor nasab, ada hubungan darah nasab. Yang kedua adalah karena adanya potongan, adanya susuan. Jadi kalau tadi kita mengambil anak atau mengadopsi anak, kalau anak itu disusui sama istri kita ya minimal dalam hadis itu fuksu potongan minimal 5 kali usung dengan kenyangnya, bukan 5 kenyotan kan? Tapi anak itu disuruhin sampai kenyot dan sampai kenyang berhenti satu itu. Nah itu harus minimal 5 kali maka anak itu menjadi mahram. Berarti kalau kita mengangkat anak dari bayangan kalau anaknya perempuan, nah maka si anak itu tidak perlu menutup aurat atau pakai kerudung di hadapan bapak angkatnya karena itu sudah statusnya mahram sama seperti anak kandung. Tapi kalau istri kita tidak sempat menyusuinya ya, maka dia tetap ajnabi, itu namanya orang lain. Tetap saja si perempuan
di depan bapak angkatnya. Ya, karena itu ajnabiyun, itu ajnabi orang lain, orang asing. Begitu juga kalau anak angkatnya banyak laki-laki, maka istri kita tidak boleh membuka auratnya kalau anak itu nanti sudah dewasa, karena dia bukan mahram. Ini perlu diperhatikan ini, gitu kan ya. Nah, kadang-kadang kan karena merasa sudah anak sendiri, karena diasuh dari kecil gitu kan. Nah, akhirnya aurat pun akhirnya tidak terkontrol, padahal selama tidak disusui anak itu, maka statusnya tetap ajnabi, itu tetap orang lain. Begitu. Nah, ini bagainya, bagainya. Kecuali kalau ada anaknya keponakan, banyak-banyak ya. Nah, itu lain lagi gitu ya. Tapi kalau orang laki gitu ya, maka kadang-kadang mungkin bapaknya juga gak tahu, ibunya gak tahu gitu kan ya. Nah, itu tetap status anak selama tidak disusui itu adalah ajnabi ya, orang lain. Binnya tidak boleh diberikan kepada kita, itu dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah kan mau mengangkat anak dia itu Zaid. Ternyata Zaid Muhammad langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menurunkan surat Al-Hajj ayat yang kedua. Jadi ya, akhirnya ayat kan ini dirubah lagi Zaid bin Harisah. Ternyata Zaid Muhammad didesakkan kepada beliau ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya termasuk adalah kalbagir, termasuk dosa besar itu menasabkan anak bukan kepada bapaknya. Lihat dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Adhami ya, dalam dosa-dosa besar, ya dalam dosa-dosa besar yang 70 itu yaitu menasabkan seseorang bukan kepada bapaknya. Jadi kalau banyak Ustaz yang mengadopsi langsung diminkan langsung ke antu, bikin akte langsung banyak bin antu kabair bisa besar haram dalam sebesar. Tetap anak harus diizinkan kepada bapaknya. Bagaimana kalau bapaknya tidak tahu? Karena mungkin kamu minkan ke Adam. Ke Adam, ya. Bin Adam. Kenapa? Karena semua manusia adalah anak cucu Adam. Bukan bin Kulan, bin Adam. Begitu. Tapi kalau bapaknya banyak gak ada, tapi ibunya jelas, maka minkan ke ibunya. Sebagaimana Nabi Isa. Ya, Isa bin Maria. Jadi kalau kita banyak punya bapak yang gak tahu, apalagi mungkin karena ini faktor kecelakaan atau banyak hal itu, mungkin dia mungkin yang menghamilinya berapa orang banyak hal itu, juga kita gak tahu bapaknya siapa, tapi ibunya jelas karena ini dilahirkan oleh dia bintang ke ibu. Ini yang memutus keluarganya. Gimana? Kita ambil anak ini, orang tuanya masih ada. Tapi diputus. Gak boleh itu dosa. Pertama apa? Tidak boleh memutuskan silaturahim antara anak dan orang tua. Karena memutuskan silaturahim termasuk dosa besar. Yang kedua, nanti anak dengan orang tua ada hubungan waris. Kalau diputus berarti nanti anak tidak dapat waris dari orang tua tidak dapat waris dari anak. Yang ketiga, kalau sekarang itu perempuan, nanti membutuhkan wali ketika pernikahan. Maka tidak boleh memutus. Kita hanya merawat saja, merawat membesarkan, tapi anak tetap diberikan ke orang tua. Begitu. Ya, ya, ya. Alhamdulillah, kasihannya lalu. Karena sudah masuk waktu isya, kita cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan. Ya, subhanallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون